Pengurus Provinsi Perguruan Silat Nasional atau Pengprov Persinas Asat Papua mengukuhkan Pengurus Persinas Asat Kota Jayapura masa bakti 2021 sampai 2026. Pengukuhan ini dilakukan untuk regenerasi dan pembinaan organisasi Persinas Asat Kota Jayapura. Pengukuhan dilaksanakan oleh Samsir, Ketua Pengprov Persinas Asat Papua, dan disaksikan unsur Dewan Pembina dan Pengurus Harian Persinas Asat Papua. Pengprov, rekan-rekan provinsi, untuk mempersiapkan atlet menuju seleksi atau rapor. Jadi kita harus mempertahankan yang terbaik. Ketua Persinas Asat Kota Jayapura terpilih, Jai Nuri, akan menyusun program kerja untuk mendukung visi dan misi dari pengurus besar Persinas Asat, terutama dalam pembinaan prestasi dan program kepelatihan. Perlu dilestarikan pembinaan, pengembangan dan pelonggarannya oleh segenap potensi bangsa. Bahwa guna mewujudkan pola pembinaan, pengembangan dan penataan kelembagaan ilmu. Pengurus terpilih diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya untuk melestarikan seni budaya pencaksilat ini sebagai warisan leluhur bangsa, agar pencaksilat dapat berkembang dan lestari dengan dilandasi latihan yang berkesinambungan dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga menghasilkan atlet-atlet profesional di tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.